Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kurniawan TV. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Kurniawan TV. Oke. Sobat Kurniawan TV, kali ini saya masih meliput kegiatan komunitas anak pang Indonesia di Salatiga. Mereka melakukan aksi sosial bareng dengan mahasiswa IAIN Salatiga. Sisi lain dari tampang sangar dan stigma masyarakat yang bermacam-macam, anti kemapanan dan lain sebagainya, ternyata ada sisi lain yang belum kita ketahui. Di balik kekurangannya, ada aktivitas positif yang telah mereka lakukan. Selain melakukan kegiatan sosial, mereka juga telah melakukan berbagai kegiatan positif lainnya. Kita akan melihat aksi sosial mereka dan ngobrol-ngobrol bareng kegiatan apa saja yang telah mereka lakukan selama ini. Ikuti dan tonton terus keseruan kami sampai selesai ya sobat. Pangsalatiga berbagi. Oh iya, ini dari Pangsalatiga ya. Oke, siap. Ini kan sudah mau jam 6, Mbak. Jam 6 pagi. Assalamualaikum, Mas. Iya, Mas. Maaf mengganggu waktunya ya. Oke. Ini saya lihat tampaknya sangar-sangar semua ya, nampang ya. Oke. Ya, tapi ini tak lihat walaupun tampang sangar seperti ini semua ya teman-teman ya, tetapi mereka mempunyai kegiatan positif. Salah satunya hari ini akan berbagi takjil. Oh, kenalan Mas, ini dari anak mana saja Mas? Saya dari Gresik. Ya? Gresik, Jawa Timur. Oh, Gresik, Jawa Timur, luar biasa. Kalau yang ini Mas? Kalau aku Kota Bumi Lampung. Oh, Kota Bumi Lampung? Iya, jadi ada yang dari Tasik, Jawa Timur, ada yang dari sini juga ya. Ini bersama-sama ingin praktis sosial ya, dengan berbagi takjil. Dari Lampung itu niatan ke sini apa memang ini sudah? Ya, sudah lama sih, silaturahmi ke tempat kota lain untuk kami saling kawan-kawan. Oke, ya. Ya, selain kegiatan untuk berbagi takjil ini apa lagi Mas untuk anak-anak sendiri? Pokoknya anak penggalangan dana, kegiatan yang banyak. Mungkin apa kegiatannya sehari-hari juga banyak anak-anak yang bisa apa sabun anak-anak bagi orang yang nggak mampu atau penyakit operasi nggak mampu kita bantu gitu ya, jalan nggak sekedar jalan aja nggak. Oh gitu ya, sambil positif. Oke, sangat luar biasa sekali ya. Mohon maaf, selama ini kan stigma masyarakat itu kalau anak pang kan biasanya cuma di jalan. Dengan adanya kegiatan seperti ini membuktikan bahwa anak pang itu juga peduli dengan sesama. Oke, oke, oke. Terima kasih Mas. Moga acaranya ini sukses ya, teman-teman semua yang di sini nanti. Selamat juga pulang sampai di tempatnya masing-masing. Oke, ya. Terima kasih ya, Mas. Kita juga bikin pelebaran ini, Om. Oh ya. Buat wacana marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa. Aksi ini adalah aksi tenggang rasa untuk saling menghormati dan menghargai sesama agama, bukan semata-mata untuk kepentingan individu kami. Berbagi cinta pada sesama, takjil gratis untuk sesama manusia. Oke. Alhamdulillah kita diterima masyarakat dengan baik. Semoga hal ini bisa membuat masyarakat bukan semata-mata kita cari muka atau gimana. Ini aksi ini memang semata-mata kita ingin saling memanusiakan manusia aja. Jadi semoga bermanfaat itu aja. Mungkin tidak banyak yang kita berikan, tapi apa yang kita berikan tidak ada unsur apapun ataupun kita ingin dipandang kayak gimana, terserah pandangan orang. Memang pandangan orang itu nggak semuanya sama, tapi kita yakini suatu saat nanti apa yang kita lakukan
tidak akan pernah sia-sia. Oke, terima kasih. Sobat Kekinian TV, kita akan ikuti dan melihat aktivitas sosial mereka. Jangan kemana-mana, tetap di sini tonton dan ikuti sampai selesai ya. Manusia, kita butuh upaya untuk saling memanusiakan manusia. Semoga saudara anak-anak PAN dan Kurin Salatiga sukses terus ya. Selamat berjumpa kegiatan bagi sosial selanjutnya. Oke? Okay? Ya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Oke, okay, ya. Terima kasih ya, Mas. Oke. Demikian hasil liputan saya melihat sisi lain komunitas anak PAN Indonesia di Salatiga. Semoga menginspirasi orang-orang untuk melakukan kebaikan di balik semua kekurangan kita. Selamat berjumpa di konten-konten kami selanjutnya. Terus terbarkan kebaikan dan bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita.